guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ipan Caripan 165 mengabarkan bahwa hari ini masih ada kemacetan di jalur Ciawi guys. Ini H+6 setelah lebaran ya guys. Titik kemacetan baru sampai Ciawi menuju Tanjakan Gentong. Merayap sedikit-sedikit ya guys ini. Sebenarnya ini di satu arahkan ya, kalau dari Tasik menuju dari arah Tasik menuju Bandung kalau di sini, tapi ini banyak kendaraan roda dua yang maksa masuk. Harusnya lewat pasar ini guys kalau yang mau ke arah Tasik, jadinya seperti ini guys, menumpuk dan power cast rempet. Jadi buat kalian semua harap berhati-hati ya guys. Yo guys, buat kalian semua untuk tetap berhati-hati lagi dalam berkendara, utamakan keselamatan. Lema. Ada bus Budiman ya melintas ke arah Bandung Pangandaran Bogor 3E249. Sok mangkat emang. Duh. Di belakangnya ada BSI ya guys.
Yo guys, jadi sampai di sini dulu sekedar informasi dari channel Ivan Sariman, update terkini seputar arus balik Lebaran 2023. Semoga kalian yang sedang dalam perjalanan menuju arah Bandung atau menuju arah Tasik atau kemana aja, semoga selamat sampai tujuan. Utamakan keselamatan ya guys. Yo, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan subscribe atau yang sudah support channel Ivan Sariman 165. Semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan. Oke, jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dan ini di sekitaran, masih di sekitaran Ciawi ya guys. Di setelah melewati palang pintu rel kereta api ya, yang di sini masih bermacet-macet ria. Volume kendaraan semakin bertambah, guys.